Hai guys, welcome back to you. Hai guys, di video kali ini kita akan coba ke Alaska guys ya. Jadi temporary lah kita tuh tadi sedikit lagi habis guys. Nah, kita akan cari ini ya. Kita akan coba cari yang namanya salmon shark guys. Cuman kalau di Alaska itu kita harus bawa standard bite guys. Karena saya nggak percaya diri ya, belum pernah dapetin tanpa standard bite ya. Maksudnya ikan-ikan yang langka maksudnya ya. Oke, kita sudah ada di Alaska guys. Nah, jadi posisinya ada di sini guys ya. Teman-teman yang belum pernah dapat ada di Salmon Waters ya. Atau yang sudah lupa lagi, ya, akan saya ingatkan posisinya agak depan ya guys. Kita lempar agak jauh guys. Nah, waktu season kemarin saya seperti ini dapatnya guys. Jadi kalau dekat itu jarang atau nggak pernah dapat ya. Tapi ketika kita lempar jauh itu dapat malah guys. Nah, semoga clover kita aktif sedikit membantu untuk cepat dapat si salmon shark ini ya. Oke, kita masih tunggu guys karena cast and wait ya kalau di salmon water ini. Kalau nggak ada, saya akan coba pakai standard bite ya guys. Jadi teman-teman persiapkan aja standard bite-nya ya. Cuman 200 koin kok dapatnya 5 standard bite, lumayan lah ya. Nggak terlalu cukup mahal guys daripada kita beli epic bite ya. Oke, ada pergerakan guys. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, wih banyak guys, 6, wah bener ini guys, 7, yap. Akhirnya kita dapat guys. Semoga ini salmon shark ya. Kita nggak pakai standard bite guys. Sedikit agak lama. Karena posisinya jauh guys. Oke, dikit lagi guys ya. Apakah kita mendapatkan salmon shark guys? Kita lihat guys ya. Yap, finally guys, kita dapat salmon shark tanpa standard bite ya. Wow, cepet banget ini guys. Kita dapat 501 trofi ya. Lumayan ini. Jadi teman-teman seperti itu guys ya, tanpa standard bite ternyata kita juga bisa. Cuman arah pancingannya kita mesti lempar jauh dan posisinya ada di tengah-tengah guys. Ini baru satu kali tangkapan kita ya. Nah seperti ini guys ya. Jadi posisinya tuh agak ke depan. Nanti teman-teman coba perhatiin aja lokasi perahu sayanya guys ya. Biar lebih cepat dapatnya kurang lebih sama seperti saya ini ya. Oke, ada pergerakan lagi nih guys. Tadi 1 atau 2 ya. Alright, 3 lah ya katakan. 4, 5 guys. Oh, ini bukan ya. Yap, kita dapat humpback salmon. Oke, baru dua ikan tangkapan kita guys. Dan standard bait kita tidak terpakai jadinya ya. Mungkin nanti saya akan coba pakai ya. Oke, ada pergerakan lagi. Sekarang 2 kali sundulan. 3 guys. Oke, bukan ya. Yap, kita dapat apa? Sockeye salmon. Kita coba lagi, siapa tahu guys kita dapat
ikan atau salmon sak yang kedua ya. Ada lagi guys. Dua. Oh, ini ikan biasa ya. Yap, ini dapat silver salmon ya. Karena di sini tempatnya salmon, jadi spesies salmon semua yang ada di sini ya. Kita tunggu lagi guys. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, kalaupun tidak seberuntung saya, bisa coba dengan standar bait ya. Jadi katakan kita ini beruntung guys. Baru datang satu kali lempar dapat ya. Oke, ada pergerakan lagi guys. Ini kedua ya. Tiga ya. Biasanya kalau di bawah 3 kali sundulan tuh bukan ikan yang kita cari guys. Yap, masih dapat Dolly Varden ya. Dua lagi guys. Semoga dua kesempatan ini kita dapat si salmon sak ini ya. Nanti saya akan tunjukkan harganya guys ya. Dan pastinya saya akan coba mengingatkan lagi posisi perahu kitanya ya. Ini bisa aja kita lempar standar bait ya, cuman sayang juga guys, kita coba saja tanpa standar bait ini ya. Nah, ada lagi pergerakan guys. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam guys. Oh, kita berharapnya salmon sak lagi, ternyata bukan guys. Ya, dapat lagi humpback salmon ya. Kita coba guys. Nah, kita coba pakai standar bait ya. Sudah beli kan, sayang banget kalau nggak dipakai. Muncul bayangannya guys. Satu, dua, tiga, empat, dan lima guys. Oh, bukan guys. Kita udah pakai standar bait aja, kadang hasilnya zonk ya. Ya, kita dapat silver salmon. Tas kita udah penuh nah di sisi. Di sini guys ya posisinya. Ngomong saya beribet banget ya. Di sini posisinya perahu kita, dan nanti teman-teman tinggal lemparnya ke depan guys. Nah, ke sini ya. Pokoknya daerah depan dari perahu kita arah jam berapa ya? Jam 3 ya. Arah jam 3 lemparnya guys. Jadi silakan nanti teman-teman coba ya. Kita akan langsung ini aja guys ya, langsung ke pelabuhan, dan saya akan coba tunjukkan harganya ke teman-teman ya. Apakah masih menarik nggak ya harganya? Karena sempat turun harganya, saya nggak tahu, nggak pernah menghafal nominalnya ya. Alright, kita akan langsung pulang saja guys. Yap, kita sudah ada di pelabuhan, dan saya akan coba jual ikan tangkapan kita ya. Yang ikan biasa dulu kita jual guys. 320 dapatnya. Alright. Cukup lumayan. Dan kita akan lihat si salmon sak ini guys, harganya 150 koin aja ya. Lumayan guys ya. Oke, teman-teman, sampai sini aja videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.